Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh trainee JKT48. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Jane. Sampai bertemu sebentar lagi. Selamat malam. Malam. Kami dari Trainee JKT48. Wah, selamat datang di pertunjukan setlist Aita Kata yang akan dibawakan oleh Trainee JKT48. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagiki no Figure, boneka yang memedihkan. Yang kedua ada Namida no Shonan, air mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata ini bertemu. Did y'all have fun? Yeah. Bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan semenjak kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan area setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita yang lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya terus ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang apa yang orang sebelah kiri kita suka minum, makan, atau kebiasaan. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy, terima kasih. Daisy. Daisy. Iya. Nah, terima kasih ya kak. Oke, apa yang orang samping kira aku suka, yaitu Michi. Michi suka apa ya om? Suka aku gak? Waduh, waduh. Suka aku gak? Lumayan, suka banget, suka sekali. Tapi yang serius tuh adalah, apalagi kalau bukan pare, bener gak? Kamu suka pare gak? Iya suka dong, love. Suka aja apa suka banget? Suka banget. Oh iya guys, aku punya cerita, waktu itu aku pernah main ke tempatnya Michi kan? Terus di sana tuh ada keripik pare. Bayangin, rasanya kayak gimana? Enak kan? Enak tapi, aku juga suka. Enak, aku juga suka. Tapi gak, aku yang nemuin gak sih Michi? Hah? Aku yang nemuin gak sih? Jadi dia waktu itu kita lagi di bandara, tiba-tiba ada kerupuk pare, terus keripik pare, so ini kayaknya interesting dibuat Michi. Saya aku kasih tahu, dia benar-benar beli guys. Iya, enak tapi banget. Enak kan? Ya. Tuh testimoninya 1, 2, 3 enak loh guys. Aku di belakang. Waduh. 1, 2, 3 Maaf ya Elin, maaf ya. Ya pokoknya Michi tuh anaknya pare banget guys. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi, terima kasih. Michi. Michi. Oke, kebiasaan Kak Jen. Harus sebenernya, kebiasaan ya, kenapa gak makanan aja sih? Apa tuh? Aku ya, gak tahu soalnya, dia makan segalanya guys. Iya sih, betul sih. Dia makan betul, segalanya, betul. Ya kan? Real. Tapi kalau kebiasaan aku tahu. Apa? Touch up. Ya gak sih? Betul. Dari awal audisi guys. Iya. Dari awal first impression kita tuh. Emang kamu juga gak touch up ya? Kamu habis dari Aita Kata aja makeup lagi, padahal udah selesai. Gimana sih? Tapi Jen tuh tiap detik, tiap waktu, tiap menit
Iya ya, kan? Kanin, aku di support kemarin. Iya guys, jadi kita lagi di satu tempat yang penting. Terus tiba-tiba dia, aduh gimana ya Lin, ceritain dong Lin. Ayo Lin. Tiba-tiba dia buka bedak, terus gini, terus kita ngeliatin aja. Dan itu bareng ibu-ibu guys, terus ibu-ibu yang kayak, ya Allah udah. Apaan udah sama orang cerita Nin? Gak sama orang cerita. Demi apapun, kayak ibu-ibunya, ya Allah udah selesai acaranya masih tacap aja Neng. Apa sih, kapan aku mau pergi? Tapi udah terbukti, kita semua mendukung kan kajian selalu tacap. Tuh, sekian terima kasih. Makasih ya. Tapi itu bener sih, makasih udah bener ya. Oke, Victor, halo semua, selamat malam. Victor ya, aku akan selalu memenang. Kan hatimu. Hai, aku Jane, terima kasih. Kajian. Tadi dia tatap-tatap aku tahu. Emang di Twitter juga. Iya. Enggak, Vici, pas keluar Nabila Dosyona dia paling heboh sumpah. Salfok banget aku kayak. Emang iya. Iya. Ya Nabila. Oke. Oke, aku mau bicarain tentang makanan kesukaannya deh, makanan kesukaan Kanin. Makanan kesukaan Kanin itu adalah puding, guys. Oh iya. Aku tidak boleh menyebut merek. Apa enggak kedengeran? Puding. Jadi Kak Anin tuh suka banget beli puding di bawah, kalian tau lah ya. Nah, dia tuh setiap hari guys, setiap hari beli puding di bawah. Maksudnya kayak, kok bisa suka banget? Terus dia tuh makannya kayak cuil-cuil. Ya bisa sahabat. Iya kan? Lama banget ngabisinnya. Tau gak sih dia tuh beli es krim ya? Es krimnya padahal kecil, cuma sekap doang. Ditinggal iya, sampai besoknya. Ditinggal di bawah, dimasukin kulkas. Dua hari. Dimasukin kulkas, diemin aja tuh ya kan. Oke, terima kasih. Karena hari Jumat ya, Jumat yang berkah. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya, terima kasih. Kanindya. Oke, jadi sebelah kiri aku. Siapa goib itu? Enggak dong, siapa? Enggak dianggap ini sebelah sini. Oke, Daisy. Daisy yeah. Kebiasaannya apa ya? Apa, ayo. Bersama kembarannya sih guys. Terus melakukan hal yang benar-benar setipe, plok ketiplok yang kayak ya Allah gak bisa dibedain gitu mereka berdua. Terus Pak Tony ngikutin mulu. Kamu yang ngikutin. Waduh. Nah, lanjut. Yaudah deh ini aja minuman kesukaannya Daisy. Apa ya? Oh. Macica, maca. Iya, yeah, maca lovers. Yeah, maca rumput. Rumput. Ih gak pada suka rumput ya? Sapi berarti ya. Kok sapi? Enak tau maca. Enak, rumput. Enak banget. Gak enak, pahit. Wah, ya. Maca itu bukannya teh ya? Iya. Teh kan? Ya. Emang teh rumput ya? Aduh. Enak ya? Tapi dia tumbuhan sih, tapi itu bukan rumput. Bener gak? Ya, ya kan? Daun. Rasanya daun. Rumput. Daun. Udah ya? Udah. Ya. Oke, terima kasih. Yeay. Yeay. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dan selamat malam juga ya, aku Jiko, oke? Okay? Oke. Okay. 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 As brightest shining star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Oke guys, jadi aku mau pakai bahasa Inggris lagi ya, gak apa-apa kan? Oh iya. Yeah. Ngerti. Alright. So, Kak Danel, your favorite food is apa? Steak, right? Yeah, steak. Yeah. Jadi tuh, Kak Danela suka banget sama steak. Jadi aku pengen membuat, I wanna make her Australian steak at my school. Oh, iya yeah. Beneran. Iya, terus aku bakal bawa ke teater buat Kak Dena. Oh, makasih ya. Itu yeah. Ya Chelsea, kapan yeah, jadi, jadinya? Chef Chelsea. Ya. Oke, okay, jadi kalian bisa panggil aku Chef Chelsea ya. Siap, Chef. Oke, terus ya, Chef. Terus kayak kebiasaan Kak Dena itu, she loves to say the word Omo. Like, Omo. Lucu banget, coba. Sudah tiga. Omo. Oh, iya, dia lucu banget sih. Sekit. Ya, jadi sekian. Terima kasih. Yeay. Chef Chelsea. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Dokter. Siapa? Si penari yang akan menarik mulut kedua aku. Hai semuanya, aku Danela. Terima kasih. Danela. Oke, jadi Alia.
makanan kesukaan Alia itu adalah seafood. Bener gak? Yes, betul banget. Ya, jadi ada ceritanya waktu itu kita ke Batam kan, terus kita mau ke bank seafood, ya gak? Betul. Ya kan? Terus Alia tuh suka banget makan tapi cuman kepitingnya doang, udangnya doang tapi gak pakai nasi. Jadi kayak... nasinya sedikit sih. Iya, nasinya sedikit. Kamu tuh kayak suka banget yang keras-keras itu gak sih? Enggak juga sih maksudnya. Maksudnya itu kayak... kayak kepiting gitu kan maksudnya. Iya. Alia tuh kalau makan ayam aja tulangnya aja. Dagingnya dimakan. Iya gak sih, Al? Bisa jadi. Iya gitu. Terus minuman. Kalau minuman kesukaan, kamu suka banget milk tea gak sih? Kayak tiap pesen tuh selalu milk tea. Kalau di sini sih milk tea sih. Oh iya. Kalau di luar, leci tea. Beda-beda ya setiap tempat berarti. Iya. Sekian, terima kasih. Yeay! Halo semua, selamat malam. Malam. Jika hatimu sudah menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia. Terima kasih. Alia. Oke, makanan kesukaannya Cici Cynthia. Apa tuh? Kue sus, ya nggak sih? Bener. Rasa vanila. Coklat. Alia. Ci, padahal tuh aku udah pede banget, kamu harusnya iya aja. Aku juga udah berekspektasi tinggi sama kamu, Alia. Oh gitu ya. Ternyata begini loh. Oh iya deh, maaf ya. Mohon maaf ya. Iya, jadi makan Cici sukanya kue sus rasa coklat. Yes. Minumannya? Apa? Temen apa temen? Aku gak tau lagi. Apa ya? Padahal kita selalu belanja minuman bareng loh, Al. Kita tiap sebelum latihan selalu minum bareng. Pokoknya Cici tuh suka banget smoothies gitu gak sih? Iya. Tapi gak tahu apa. Smoothies buah. Iya, pokoknya semua buah Cici suka kan. Strawberry. Lagi dan lagi. Makanya kamu apa-apa terus cerita ke aku, Ci. Padahal kita udah selalu barengan tahu Alia. Kamu tuh bisa memantau tahu. Kan biasanya aku juga memantau kamu. Makasih ya udah selalu memantau aku. Iya, kamu lagi tidur aja aku tahu di rumah. Takut banget ya ampun. Takut banget. Aku mau masang CCTV di rumah Cici Cynthia. Okay. Sekian dari aku, terima kasih. Iya. Aku mau pantun. Ya? Pantun apa? Minum jamu pakai madu. Cakep. Tetap pahit. Loh. Karena kamu yang paling manis di sini. Wede. Makasih ya, Kak. Iya. I love you apa ya? Apa artinya? Makasih ya, Kak. Makasih ya. Lucu banget sih, effort banget. Guys, pantas gula di rumah habis. Ternyata pindah ke sini. Aku juga dulu ya. Semangatku terus-terus pulang. Pop, pop. Halo, aku Cynthia yang selalu... Semangat. Jadi kesukaannya Chelsea ini ya, makanan kesukaan Chelsea tidak lain tidak bukan adalah coklat. Ya benar gak? Kali iya. Ya, benar. Dia itu setiap kali abis ke Australia, baik banget loh Chelsea ini loh. Selalu bawain kita coklat. Iya, jadi tuh aku kayak bakal beli kayak 50 pieces coklat gitu loh guys. Benar, banyak banget guys. Iya benar. Terus apa lagi kesukaan aku itu apa Ci? Apalagi nih? Makan. Ini guys. Chelsea FC Bang Mutri. Iya bener. Aku tadinya mau jawab itu Chelsea, tapi ntar kamu terlalu seneng banget. Ntar kamu terbang. Iya lagi, nanti aku bakal joget. Kalau Cici itu fans apa, Ci? Aduh, aku... Kayak gimana Cici, guys? Ci, kita netral. Iya, kita netral. Sorry, Chelsea, kita kubu netral ya. Seru banget ketawanya. Chelsea. Aku nggak mau sebut Chelsea FC soalnya ntar kalau misalkan nggak menang kamu sedih Chelsea. Sekian, terima kasih. Yeay. Bye. Ada. Halo semuanya, selamat malam. Malam.
Fansina Bunga Lavender. Hola, aku Elin, terima kasih. Elin! Kebiasaan Trisha. Aku kabur. Jadi tuh kebiasaan Trisha gini, dia deket-deket. Celin, Celin. Bisa ketouch banget. Kebiasaan Trisha, oke, terima kasih. Halo semua, selamat malam. Malam. Aku Jiko ya. Pelukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu. One, two, three. Trisha dari Trainee JKT48 generasi 12. Trisha, tunggu. Gimana Trisha perasaannya Sony C? Aduh, gimana ya? Sasaran empuk nih. Jadi takut. Takut nih kak. Jawab kayak. Lanjutin. Gimana perasaannya? Pasti seneng banget. Seneng banget pastinya. Apalagi hari ini hari. Ya pastinya seneng banget karena hari ini bisa berkesempatan untuk masuk setlist Aita Kata dan aduh. Ya. Keren banget. Makasih ya. Terima kasih. Kesukaan aku. Tapi lupa. Udah Candy udah selesai. Udah selesai. Lanjut Candy Jiko nih. Udah. Udah selesai kan ya? Makanan kesukaan Kak Keti adalah apa ya? Japota. Ya briefing sebenarnya tadi. Ya, tapi bener kan Kak? Sekian dari aku, terima kasih. Kan ada elah ya. misalnya dia kayak temenin yuk ke bawah aku mau jajan, nggak mau aku capek, elah gitu. Udah sekian, terima kasih. Singkat, padat dan tidak jelas. Selamat malam sahabat. Waalaikumsalam. Udah. Halo semuanya, selamat malam Trisha. Banyak. Bonjour, priang de pincar suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis, terima kasih. Gendis! Kak Gendis! Halo Kak. Kak Gendis! Awas dikit. Bercanda ya Kak, bercanda kok. Ya jadi Kak Gendis mau jawab pertanyaanku. Kayaknya itu kebiasaannya adalah ya physical attack. Itu bener-bener yang pukul keras banget tuh gak sih guys?
Makanya kalau misalnya kan diajak nonton sama Kak Elin, wede nonton. Emang boleh. Kalian harus hati-hati. Banyak kalau misalnya kalian misalnya nonton bioskop nih, atau kalian nonton teater, tuh agak digeserin gitu kursinya. Soalnya kayak kadang tuh kalau buku tuh kayak jump scare gitu loh, kayak lagi nonton horror. Emang itu kacau banget sih. Terus kalau minuman, makanan, apa ya Kak? Aku tadi gak observasi dulu sih sebenarnya. Pokoknya dia suka apa ya? Apa sih kalian? Kakak suka apa? Kakak suka aku, kalian suka aku ya sekian. Enggak, aku sukanya Trisha. Sekian, terima kasih. Oh iya. Oke semuanya, terima kasih ya udah dengerin ocehan bocil-bocil di sini. Oke, kalau gitu kan penasaran kan? Kira-kira abis ini kita ngapain ya? Penasaran gak? Penasaran. Oke, kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Trisha sini, Trisha. Sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry di Tepi Pantai. Yang kedua ada Glass No Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koinopen, Rencana Cinta. Gimana, seru gak? Seru! Apa nih? BTW, kita balik lagi gak sih? Yeah. Kami dari apa? Jay, come IBS. Back. 1, 2, 3. Ilmu padi, sayang. Sorry nih, aduh. Sorry nih, aku bukan IPA. Aku bukan anak IPS. Iya, tapi kita aku IPA. Anak IPA. Ilmu padi, ayangku. Oh gila. Oke, lanjut. Jadi karena tadi udah seru banget ya, sekarang kita mau lanjut ke yang lebih seru lagi. Apa tuh? Kita mau membaca LiveX dengan hashtag Aitakata JKT48. Let's go! Let's go! Aku mau baca. Boleh. Baca dari Kak Tian. Selamat ulang tahun dan Sonichi Dede Trisha. Today and every day wishing all the best for you. Titip salam juga buat Oshi aku, Daisy. Semangat cionya hari ini cantik, Des, mau aku tutorin jongkok gak? Kok ada ya orang gak bisa jongkok? Emang kamu bisa? Bisa dong. Oh, bisa dong? Bisa. Kalau kembaran yang gak bisa, harusnya kamu juga gak bisa. Lah okay. Harusnya beda. Dia bisa. Oh, iya. Tapi Desi yang belajar ya? Kalau yeah. Kata Desi mah, ya udah sih, Dena. Lanjut. Aku deh, aku. Iya, udah. Boleh kan? Boleh. Janu Dodot, Janu suka kamu. Selamat malam Dek Chelsea, kalau dipikir-pikir beruntung sekali ya bulan bisa mendapat sebagian dari kecantikanmu yang membuatnya terlihat indah. Aku harap angin membawakan rindu yang selalu kusimpan di hati, lalu kuhumbuskan kepadanya, kemudian membawanya ke dirimu. Terima kasih kak. Sweet banget. So sweet, love you kakak. Mau baca dari Kak Tommy. Boleh. Selamat malam sayangku, duniaku, belan jiwaku, Ci Cynthia. Oshiku satu-satunya. Aku ada pantun nih, Ci. Apa tuh? Jari kelingkin dicelup ke tinta. Cakep. Semangat show-nya Ci Cynthia tercinta. Makasih ya Kak Tommy. By the way, Jen, makannya apa sih? Kok makin hari makin lucu terus? Jadi Oshinya siapa tuh? Jadi gimana, ini Ci? Yang bener yang mana ini? Wih, follow-nya Oshiku satu-satunya. Aku mau baca boleh? Boleh. Ini deh yang baru datang. Yang tengah dari Kak Nanai. Selamat malam Oshiku satu-satunya Sintaya Putra. Hahai Slebeo. Semangat show-nya ya. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. I love you so much. Cecak-cecak apa yang bikin sesak nafas? Cecak nafas melihat senyummu. Cuaks. Bawahnya. Ci. Dede Trisha, izinkan aku. Aduh, tandain Ci. Pakai emote begini lagi. Mencari Oshi baru. Yeay, Chelsea, baca Chelsea. Aku mau dari Kak siapa nih, guys?
Dari Kak Rama Andrian. Oke, dari Kak Rama Andrian. Aku ada gombalin nih buat Kak Alia. Ketahuilah jika kamu datang sebagai pelangi buat mewarnai hatiku, maka aku akan datang sebagai matahari yang akan menyinari hari-harimu. Kok susah banget sih bacanya? Gombal balik, Al. Aduh, makasih, Kak. Kamu tahu ya, aku gak bisa gombal. Aku mau baca lagi. Boleh, Anin. Kak, gak ada yang menyala abangku apa? yang seru dong, Kak. Yang mana yang seru ya? Ini yang tengah. Dari Rumput. Selamat malam, Alia Oshiku satu-satunya. Jawab dong. Malam. Hari ini aslinya aku mau pantun, tapi gak jadi soalnya kamu udah cakep. Hai. Lucu banget. Ada sih. Itu isinya bom gitu ya? Lanjut. BTW semangat show-nya ya, dan HBD juga buat Trisha Tipsa lagi ya buat Katy, banyak banget sih. Ya, iya sih. Waduh. Makasih ya, Kak Rumput. Rumput. Oke, sekarang siapa nih udah gak sabar ke lagu berikutnya? Aku. Oke, kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah membawakan 3 buah lagu, yaitu Sena Kakara, Peluklah Aku Dari Belakang. Yang kedua ada Rio no Kakume, yang artinya Revolusi Rio di Rio. Dan yang ketiga ada Dakedo, yang artinya Tetapi. Suka jenang. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Ketoy? Mijay! Ya, kita bareng lagi! Oke, jadi kita mau main game konsentrasi, Kal ya? Oke. Oke, jadi caranya nanti ada cue card, terus ada apa? Tulisan perintah. Terus kita harus melakukan perintah itu. Ikuti sesuai perintah yang di cue card. Yes. Tuh. Aduh, lama. Udah pasti ya. Yang paling konsentrasi. Ya. Siapa yang paling konsentrasi? Udah pasti Katy enggak sih? Apa? Katy. Iya, Katy pro banget, iya kan? Tunjukkan. Siapa yang mau pegang? Kamu udah lihat. Oke, kita harus ngapain nih kita? Kita konsentrasi. Jadi ini tuh games konsentrasi. Gimana sih? Kita position dulu, guys. Konsentrasi dimulai. Position. Position dulu yuk. Oke, boleh. Let's go. Oke. Kalau ada ngomong ada R tuh susah banget tau. R. Bisa, ngomong R bisa. Bacanya gak bisa. Oke. Kalau misalnya nih, pegang sepatu, kalian harus pegang sepatu, kayak gitu ya. Oke, okay. Yeah. Okay. Siap. Satu, dua. Ngomongnya cepet-cepet ya. Satu, dua, tiga. Tunjuk cici sendiri. Cepet banget. Ini tuh ada ini ya sih kalau salah. Iya. Ada hukumannya gak? Kalau yang kalah, diapain? Kita lempar ke depan. Oh gitu. Jangan. Oke. Okay. Apa nih? Satu, dua, tiga, pergoy. Apaan sih aneh-aneh? Okay. Ini mah gampang gak sih? Aduh ini gampang banget ya. Ada yang susah gak nih? Yuk yang lebih susah lah. Kamu nanti kalah, rasain ya. Aku mau pukul. Boleh. Ya! Kalian gak sih aku mau pukul? Satu, dua, tiga, kamar Michi. Hah? Ayo gak tahu apa. Gak kenalan. Satu. Pukul kepala Michi. Tiga. Iya udah salah semua. Apa? Ulang. Pukul kepala Michi. Lah, tadi aku benar. Ya udah, kenapa enggak lakuin? Michi. Oke, salah. Ayo. Tadi aku benar, berarti Kak Alen. Parah banget, Kak. Kok jadi aku sih? Kan tadi aku benar, lanjut. Ya udah, Kak, dia juga mau pegang lutut. Satu, dua, jangan kepala aja. Lanjut. Bahu. Aduh, abis itu langsung benjol tiga biji gitu. Baru tiga aja. Ya, lanjut deh. Lanjut. Loncat ke arah Katy. Ini kelamaan gak sih kaliannya? Oh gitu. Ya, coba kamu yang main. Coba. Ayo.
Ayo okay. Kiting. Mereka jahat. Ya ini emang gak seru semua. Ya udah bikin sendiri. Dong, kalau mau bikin sendiri. Oke, buat sendiri ya. Jangan-jangan harus ada sesuai gak sih? Kiting akun jahat. Ayo apa? Ya. Let's go Kiting. Let's go. Satu, dua, tiga. Pasikyo! Delay. Cisintia! Aku punya pembelaan. Tanpa pose Kiyowo pun udah Kiyowo kok. Yeah. I like your comedy. Dia cinta yeah. Yang ngapain ini si Alia. Lanjut. Satu, cepat ya. Satu, dua, tiga. Pegang rambut. Oke, okay, satu. Kayak apaan ya, Michi ya? Satu, dua, tiga. Pegang Chelsea. Eh, jauh banget. Cicinya delay, Cicinya pukulin, pukulin. Faktor umur ya, Ci? Oh, bener. Chelsea, Chelsea ini aku doain Chelsea FC enggak? Enggak boleh gitu juga ya, Cici. Curang ya, main tanpa Cici doain Chelsea FC udah kalah terus. Ya. Barca. Oh. Hey. Oh gitu. Ya, tadi kan kita udah main game ya kan? Kita yeah. Main konsentrasi. Nah, kalau di kelas tuh kita juga harus konsentrasi. Iya kan? Karena kalau misalnya kita gak konsentrasi, yang ada nanti kayak ada kisah bersama guru. Kalau kita gak konsentrasi belajar, kita harus konsentrasi apa di sekolah? Kalau gitu, apa? Dengarkan lagu yang berikutnya dari kami. Selamat menikmati. Streaming. Aku senang banget karena hari ini bisa berkesempatan untuk Sonichi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jawabannya. Keren.
gimana sih buat fanbase kamu Trisha yang bikin project di depan? Terima kasih banyak. Yay, peluk Trisha! Peluk! Welcome Trisha! Gimana kalau MC kali ini kita ngomongin Trisha aja? Apa sih? Oke, sebelum itu semuanya. Tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Miren atau Biro atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Apakah menyenangkan? Menyenangkan! Kita mau ngapain nih sekarang Trisha? Mau ngapain ayo? Ayo ngapain Trisha! Ayo Trisha! Ini main game gak sih? Oke, okay, main game apa? Free Fire. Apa ya? Bentar ya. Akhirnya main FM guys. Gara-gara kamu Trisha kan keluar. Ya, cepet cepet cepet. Ya pulang. Gemes. Ini dia. Yo. Apa ini? Apa itu? Apa? Eh kamu emang mic dong. Kan kakak yang tahu kan? Enggak sih, kita semua tahu ya? Iya, kita tahu yang gak tahu. Trisha kamu yang betah ya di sini. Jadi kita mau main game. Game apa tuh? Game apa tuh? Gak tahu ini ada kartu gitu guys. Jangan dilihat tuh. Enggak lihat ya. Siapa yang melihat? Tadi udah ke belakang tuh ngeliat-ngeliat. Enggak. Wah. Didikin Trisha, bagus. Didikan Elin ya. Kamu mau pegang apa mau main? Enggak sih, main. Ini semuanya ngambil dari langsung, ya, langsung, dari langsung, Trisha aja. Ya Allah, semoga susah. Apa itu? Ini boleh lihat. Boleh. Apa isi kartunya? Coba baca, coba baca. Betapa kita main game apa sih dari tadi belum dijelasin. Jadi tuh ini. Jadi mana sih ini? Aduh, aneh. Maaf ya guys, jadi tuh ini sebenarnya ada kartu. Kartunya isinya kan kemarin truth, sekarang truth. Dare. Kemarin yang kapan? Kemarin yang kapan? Aita kata minggu lalu. Oh iya, oke. Ngerti? Enggak. Pulang. Ayo Trisha, boleh. Boleh ganti enggak? Baca dulu coba. Tak dulu, baru boleh, masuk boleh. Udah nawar loh. Sayangan aku, ayo buruan. Maaf kakak. Aku bacain ya. Gombalin temen sebelah kanan. Aduh, kadesi tuh. Dua. Aku siap kok. Gimana ya? Ayo di sini mainnya emang gitu. Spontan. Aku, kamu. Kamu mau gombalin apa? Gimana ya? Pantunnya cepantun. Aku tadi kayak makan coklat. Terus? Tapi coklatnya kayak gak manis gitu loh, ternyata manisnya di sini. Gak kedengeran, gak kedengeran, ulang-ulang, ulang-ulang. Dengar gak, dengar gak? Ulang-ulang, ulang-ulang. Sekali lagi dong, sekali lagi. Nah dulu, yang di sana emang kedengeran? Dimana-mana bocil gak bisa ditentang ya. Ya udah deh lanjut, siapa yang mau? Oke. Okay. Kamu pemberani kan? Gendis nge-rap gak sih Gendis? Apa? Lanjut rekam juga. Rate teman-temanmu satu-satu dan berikan alasannya. Oh ini teman Gendis semua? Iya, sahabat. Sahabat. Ya ampun sahabat. Ayo. Ya, thread sahabatku yang mulai dari mana nih? Dari aku. Dari aku boleh. Okay. Aku kasih kamu... Aku kasih kamu... 20 dari 20 karena... Apa sih? Ya, karena ya udah
biar seneng aja deh. Yang ini alasannya apa ya, Bu? Enggak ada, udah nanti aja di itu personal. Nah, kalau yang ini kalau yang ini 7 dari 10. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena... Oh enggak, 1 dari 10 karena kamu enggak di duanya. Kalau kamu... Nanti aja di backstage ya, kita ngobrol berdua. Iya, boleh gitu tau. Dia gantiin kamu termuda sekarang. Udah ya, maaf. Enggak pernah merasa termuda sih di sini. Kalau yang ini... Oh iya, ini belum. Kamu mau direct apa enggak? Kamu mau direct apa enggak? Iya. Berapa guys kira-kira rate buat Trisha? 100. Udah 100%. Makasih ya. Iya, SMSM kok, SMSM. Rate temanmu 1-1. Kamu berani sama aku? Ayo. Kak Daisy, aku segar! Aku kasih... Dan ketawa dong, gak lucu loh. Aku kasih, itu kan ya udah 10 dari 10. Guys, aku tuh lagi baik sih ya. Ya udah, ayo. Tinggi aku. Ya udah, lanjut ya. Pegangin dong. Ya. Ah, buat apa sih bang? Aduh. Lakukan sulap di depan teman-teman. Jadi ada special guest, guys. Special guest. Aduh, aku belum belajar lagi. Sama siapa belajarnya emang biasanya? Iya. Aduh, sulap apa ya? Sulap boneka aja, boneka. Hah? Hi, this is my friend. Jadi, ada sesuatu sebenarnya buat Trisha. Aku juga ada. Nyala abangku. Aku juga mau sulap. Bentar. Enggak. Balas. Lagi. Belum. Kurang kencang ya karena kamu masih kecil. Enggak deh. Skip, ayo. Aku udah ambil loh. Oh ya, kamu udah ambil. Boleh. Jangan lupain Kak Elgi nanti. Kok dia curang, dia nyontek ya? Apa kamu apa? Ya gampang. Ayo satu-satu ya semuanya ya. Apa tuh? Bacain dong, kita gak tahu. Tirukan salah satu tren TikTok. Pargoy. Munaro. Apa ya? Elin. Munaro. Kita nyanyi, Kak Elin ngedance. Kita gegerkan panggung ini dengan Munaro-nya. No. Guys. Kasih paham lu, Kak Eli. Satu, kasih dua, paham, tiga. Munaro. Salah! Gendis juga ada temennya. Ayo, bareng Gendis. Bang Gendis. Ayo, bareng Gendis. Lanjut, Kak Desi belum? Kak Desi. Ayo, Kak Desi. Sini, mana? Sengaja banget deh. Sini, Nak, Kak. Aduh, aku bingung lagi. Ayo apa? Mana Kak Desi? Apa Kak Desi? Nyanyikan lagu terakhir yang ada di playlist musikmu. Weh, banyak nih Kak. Setiap malam konser sama Kakak di kamar. Apa ya? Jujur, belakang ini aku lagi sering dengerin RKJ, guys. Oh iya. Yeah. Coba dong RKJ, setlistnya. Apa ya? Maruk yuk. Hagafi. Beneran nih? Iya beneran. Yang mana ref-nya? Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Udah. Aku. Nih. Panggil teman-temanmu untuk mengetahui lagu selanjutnya apa. Panggil ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman, let's go everybody. Ini dia.
dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami, Skirt Hirari, Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Demikian, pertunjukan setlist Aita Kata hari ini sudah selesai. Setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak dapat terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan momen yang spesial bagi kita semua. Meskipun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mohon dukungannya terus untuk trainee JKT48. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Oh.